rasa ngidam itu ada kayak pengen ngidam sesuatu gitu guys? Gak ada, rasanya pengen onjok aja. Sakitnya kan luar biasa, tapi gak ada keinginan apa-apa sih sama sekali. Malah Habib mikir aku bercanda karena Habibnya tidur. Sempet tidur saya gitu. Tidur, karena saya pikir ah nih kontraksi, gak jadi lagi, gak jadi lagi nih. Iya. Saya tidur. Jadi pas malam tuh dia berasa ya kan, saya tidur. Abis subuh saya tidur, abis selalu subuh tidur, yaudah deh, bangun-bangun jam 10 ke jam 11 terus, berasa lagi, hilang lagi. Jadi pas beneran mulus jam 4 sore itu, ya Habibie antara percaya gak percaya, bidannya juga udah bengong. Kita udah nungguin sampai subuh, gak keluar-keluar, iya. Yaudah deh. Jadi yaudah. Maksudnya, dalam konteksnya tuh, udah deh kalau misalkan udah bukan 4 atau 3 atau 4 udah ke rumah sakit deh. Ini gak bukan 3-4, wah ini prank nih. Karena kan waktu Kalisa kan bukan 4, gak lama lagi langsung, langsung keluar. Lahiran. Langsung lahiran, karena cepet banget. Ini kontraksinya sendiri sih 24 jam sih aku dari kontraksi. Kayak merasa intensnya itu 24 jam, makanya saya langsung teriak, rumah sakit. Udah siap nih ambulannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.